Yes. Kosmo Berdikari, yes, yes, yes. Tim buku ini dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar, guna dapat menyatukan persepsi, visi dan misi himpunan Museum Bali, sehingga dapat meningkatkan peran serta anggotanya untuk tetap berkarya demi kemajuan permuseuman di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Pemurah, kami menyadari kehidupan ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Ampunilah kesalahan dan kekurangan kami. Tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar. Sucikanlah pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Kuatkanlah kami keyakinan, persatuan, dan kesatuan di lubuk hati kami. Demikianlah hadirin yang kami hormati, dengan diajukannya buku Three Swords of Bali II, maka resmi pula buku tersebut ada di Bali. Dimohonkan pula Bapak Gubernur Bali beserta Bapak Nyoman dan para pendamping untuk foto bersama. Terima kasih Bapak Gubernur Bali, kami persilakan kembali ke tempat. Kosmo Berdikari, yes, yes, yes. Kosmo Berdikari, yes, yes, yes. Where is your photo? Where is your photo? Look, sir. You look so handsome. Close to the front of me. Oh, the first one. Yeah. Oh. Ah. Not the one. Maybe. More. Any. You look film star, eh? You need, you just make a film star, eh? Yeah. Together. Look like, is that the cowboy? Kenny Rogers. Yeah. Okay. Jadi, Star movie star. Yeah. Apa lagi ngomong-ngomong, eh? Yeah. 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 Okay. Movie star. Beli bukunya di Peri Plus. Di sini kita juga jual. Oh, di sini juga jual, iya. Saya juga menjual. sorry, salah. Foto ini buku. Ya. Foto, already? Sampulnya, wah. Ini, sampulnya juga luar biasa. Marvelous. What? Ya.
dia ada. Ya, semua orang terkenal ada foto di sini ya, Pak. Pak Neka di sini juga. All museum and all antik gallery ada di sini. Ya. 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 Oke. Yang edisi sofa satu jam. Ya, coba di Bali juga ada gallery. Iya, tapi jam. Iya, edisi sofa satu apa berapa sumber sumber karya-karyanya yang baik ini 260 ini buku untuk museum plus 4. Nah, kemudian kita harapkan jadi dengan buku ini betul-betul bisa menembus masyarakat kita. More museum and more gallery. Last time not all the galleries are here, but I think now kalau penting galeri tahu betul. Karena tadi apa yang saya bilang, museum itu adalah tempat belajar. Bagaimana supaya masyarakat kita bisa pintar, progres. Jadi bukan sekedar untuk menyimpan barang-barang kuno yang misalnya museum gudang, kita rumah sekarang. Karena museum itu adalah tempat yang bergengsi. Bahkan di dalam bahasa Yunani itu museum adalah dari bahasa musia. Kata-kata dari musia itu merupakan tempat para dewa dewi bersemayam. Bayangkan tuh, jadi kok kesannya jadi apa? Menjadi gudang salah benar proses itu kita harus balikkan dulu. Karena yang kedua juga berikutnya juga banyak orang-orang kurator-kurator kita salah salah sakit mendapatkan museum itu dianggapnya museum itu sekedar untuk menyimpan, merestorasi, mendokumentir, padahal di Bali sebenarnya luar biasa. Jadi sekarang ini Bali sebagai pulau yang kecil ini kadang menjadi katakanlah banyak orang-orang datang ke sini untuk melihat, karena Bali memiliki satu karya yang luar biasa. Yang tadi saya bilang itu bisa tempat daerah yang luar biasa. Atau lain, cerita karana, kemudian perikai parisina. Itu berapa cabut lokal-lokal yang luar biasa yang tidak tadi dunia. Dan Bali adalah contoh satu apa, pulau, satu negeri yang itu lestari semuanya. Dan sekarang kan banyak negara-negara industri, negara ini semua hancur karena tsunami, bom, karena apa namanya itu, adanya nuklir, itu akibat bermain-main dengan teknologi. Ya, Bali tetap aman, tetap enak. Bali jadi keluarga. Kamu berdikari, yes, yes, yes! Kamu berdikari, yes, yes, yes! Chandra Putri, karena ini memiliki 8 pintu, namanya Asta Dala, Asta Dala. Lalu Asta Prata dalam pemerintahan, Pak Ramadewa itu memerintah memberikan nasihat adiknya Asta Prata itu dengan Asta Prata 8 pokok. Kalau ini Asta Dala, karena ada lubang pintu-pintu. Berapa meter itu Pak Iman? Berapa meter itu total? Hampir 40. 40 meter ya? Jadi ada 8 pintu. 8 pintu ya? 8 pintu dengan filosofinya, ada filosofinya. Jadi 8 itu harus bersifat seperti matahari. Bercahaya. Iya, iya. Kedua, harus bersifat bulan. Dengan sejukan. Ketiga, harus dibintang di langit. Visi, kuasa-kuasa. Keempat, udara, berikan nafas semua. Kelima, api, harus berikan semangat. Keenam, tanah, kehidupan, bumi, pertiwi. Delapan, air. Udara? Udara? Udara, tadi kan sudah. Oh, udah ya? Iya, nah, itu. Delapan. Ini terbesar ini ya? Ini sudah masuk anu nih jenis book. Guinness Book of Record. Iya, Guinness Book of Record. Iya, iya. Masih anu mohon. Sudah didaftarkan? Sudah didaftarkan ya? Iya. Guinness Book of Record. Ya itu. Terbesar di Bali atau di ASEAN atau di mana? Untuk pintunya. Guinness Book of Record tentu internasional. Internasional ya. Iya dong. Bukan sampai di Bantul nih. Di dunia di pintu ada 8 pintu nih. Iya. Mana? Kayu besi loh ini. Iya. Totalnya paling atas berapa meter ini? Apanya?
Sampai atas berapa meter? Ya 40. 40 meter ya. Cuma khusus pintunya apanya? Khusus pintunya berapa meter itu? 9 meter. 9 meter ya. Ini 8 pintu nih. 8 pintu ya. Ya, sana kanan, kiri, utara, selatan. Mana? Ya. Fantastis, Pak. Hah? Fantastis. Masih kelingan anu Prambanan ya. Ya, mirip-mirip. Mirip Prambanan. Ya. 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 Hah? Tadi jam berapa ini? Jam 4. Oh iya iya. Sudah. 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 Pak, makasih Pak. Tolong muat nih. Siap. Di anu ya. Iya. Ya. Pokoknya Jakarta ini harus anu gempur nih. Siap. Boros. Boros. Terima kasih. Boros. Ya. Ya. Gitu. Hah? Gimana? Wah. Betul-betul anu ini. Ya, biar pak. Oh, iya. Hah? Kalau malam nanti pakai spotlight ya? Iya dan. Tapi tentara ini kan jam 4 sore. Oh, iya. Malam kan? Iya. Mana? Oh, iya. Paksa saya dari sini saya memproklamirkan seluruh Indonesia. Iya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Gak harus di kota-kota besar. Iya, iya, iya. Justru itu nanti yang jadi jadi pertama kali kan dari desa. Iya. Gak perlu dirian. Iya. Gak perlu Kalimantan. Mau Jakarta apa ini? Republik ini dimakan orang lain. Betul gak? Iya, betul. Nasi kita makan orang lain, budaya kita makan orang lain. Karena kita enggak mau keluar gitu. Cocok enggak ini? Iya. Baik sih, maaf tuh. Gua beli, Pak. Gitu. Gimana? Iya. Betul enggak? Betul itu. Makasih. Ini nanti berarti diresmikan sama Pak. Oh, enggak, ini kan launching buku. Oh, yang nanti ini ya? Oh, iya. Bukan resmian ini. Tempatnya pakai ini. Pakai ini. Cuma peresmiannya belum ini ya? Belum. Oh. Belum, Pak. Belum selesai. Belum selesai, ini baru 70%. Tapi sebetulnya ya udah pantas juga ini. Ya, baru istilahnya ini bukan soft opening nih. Iya. Baru mencret opening. Gimana, Andre Argo? Ini perjuangan saya begini. Iya. Nanti ini kayu besi loh nih. Iya, kayu besi ya. Kayu besi kalau dari Papua. Bijinya 1,2. Jadi kalau 7 kali 110 kali 15 itu sekitar 1,8 ya 1,2 ton. Hmm. Langsung dari mana pesannya? Dari Papua. Papua. Wah. Langsung dari sana. Iya. Ini berbau, jadi berbau itu kayu besi. Hmm. Cuma nanti tantangannya Mas Sony ini nanti. Wah. Wow. Kamu enggak katakan tidak maju. Oh, iya. Maju kan. Iya. Dan kamu makan. Iya, iya. Mas. Nak. Bijo. Makan. Kayaknya mana mudah nah orang ngecek mulu kudu di pang benang berarti suaranya kan nyimak. Thank you.
ada di sini.